Kecap kudur jeung takna pulangan pinter nyarita sakang ayah karasan buset duh edas pulangan Aduh, anak. Kang. Saya jadi tukang potong, euy. Aduh, mukat. Potong kain. Potong kain muka tailor, Kang. Iya. Oh, sugan teh muka tai lalat. Engke teh maka hareup. Aduh. Ada kilat dan ekspres di dinya lagi, Kang. Ha? Iya, kilat dan kilat, ekspres. Kilat, euy, lamun ayeuna ngaput di dewek kilat cepat. Iya, bikin baju bisa semenit ya, Kang? Bisa semenit. Aduh. Benar. Tapi nu dikaputna mah naon nu ngaputna batur tapi bajuna mah meunang nguli. Paling kan disebut kilat teh. Eh? Jadi tukang jahit euy. Tukang jahit. Jahit popoyan batur. Alah, bagus eta mah. Alah, alhamdulillah naon eh hirup mah nya usaha. Ah, usaha mah tinana rupa. Eh? Usaha mah tinana naon eh. Rupa-rupa potongan jas mah nya Kang. Jas. Anerok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Batur usaha, Nak. Gimana yang kemarin jadi tiga sudah diambil, Kang Cepat? Oh, yang dua yang sudah diambil, yang satu belum. Itu ongkosnya harus kita naikin loh. Naikin. Dia nggak mau pakai benang-benang biasa. Dia mintanya baju dijahit dengan kawat. Oh, iya. Katanya biar kuat. Gitu. Iya, bagus. Tapi ngomong-ngomong kan Pak Kirun dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Tapi bahasanya Jawa aja dong, saya Sunda. Boleh, lah penjenan napa saged ngomong Jawa. Tah begitu nak. Mergi. Kula nek ngomong Jawa pasih penjenan nggih kedah saged ngomong Jawa saged ngomong Sunda. Lah ngoten ta? Ari ku kitu teh mah. Kok nyambung blas. Orang sama-sama gak ngerti kok ya. Ya pokoknya ngomongnya bahasa nasional. Kang Cepot. Bulan. Kita sebagai penjahat. Penjahit. Gimana? Penjahit. Nah, penjahit itu kalau kita gak nyuri kainnya yang jahit kan. Kalau kita korupsi kain berarti penjahat. Oh iya iya iya. Gitu. Ini yang satu ini pesanan ini gak diambil-ambil. Udah tak cari orangnya itu, gak ketemu. Itu yang pesan itu siapa? Katanya sih orang dekat-dekat sini. Oh iya. Setiap orang tak tanya, siapa yang menjahitkan ini? Gak ada yang tahu. Kemarin yang datang ke sini itu supir kereta api apa namanya? Masinis? Eh? Masinis? Ngapain sinis? Masinis. Ya, masinis. Supir kereta api. Supir pesen. Pesen mau terus? Kain, tapi kainnya panjangnya sama dengan kereta api. Mau dikaput di sini.
Itu suruh jahit ke sini. Suruh dijahit di sini. Bang Cepot juga sanggup. Sanggup saya. Itu berarti cari benangnya, anu panjangnya harus ini sampai Amerika sana. Iya. Untuk jahit kain itu ya. Malah kemarin ada yang bilang katanya bilang, ini mau lebaran toh? Ya. Mau lebaran ini. Betul. Dia mau jahitkan ke sini semua seragam. Wah, asyik. Kita banyak langganan. Langganan kan mau lebaran ini kan panennya penjahit. Iya. Dia ya mau jahitkan seragam, baju monyet. Baju monyet 60. Enak loh jahit baju monyet kan enggak pakai kerah. Hanya celana doang, jadi enak disambung-sambung udah jadi. Habis yang bayarnya siapa? Yang monyetnya. Kalau situ manggil sini pak, berarti ini manggil situ mah. Mah, lah ini namanya kan jari mah. Iya kan? Iya, iya. Anu gini. Permisi, waduh ini tadi saya baca dari sana kelihatan, wah, tai kucing. Wah. Ini? Tai kucing Taylor. Iya. Yang mau dijahit yang mana? Oh, Mbak mau dijahit. Kalau mau dijahit bilang mumpung masih yang mau dijahit. Ini belum melahirkan kok dijahit. Siapa yang mau dijahit itu siapa? Kirun atau Bagio? Iya, ini datang. Ini yang Bagio. Waduh. Bang Cepat. Eh. Waduh, tadi gemuk. Sekarang? Sekarang kok enggak? Kenapa ya? Wah, enggak sama ya? Yang mana? Yang kemarin atau kapan ya? Itu Cepot lainnya. Mas Kirun kali yang dilihat. Gitu. Oh, ini. Apa hampir sama? Mirip-mirip. Cengkuwek-cengkuweknya itu kan. Kang Cepot. Kalau saya dibilang katanya sama dengan Kang Cepot, saya juga pernah lihat gitu. Apa itu? Seperti sampean itu. Seperti raksasanya Asep Sunaria. Yang jadi raksasa itu yang tapi kan saya pemain sepak bola. Wah. Gini-gini pemain sepak bola loh. Ini kenanya di sa center. 12 pas masuk. Nih. Ini siapa namanya? Saya istrinya Mas Bak. Istrinya sini. Iya. Iya, iya. Barokah untuk ini musibah untuk kamu. Musibah betul. Heeh, musibah. Ah, baru saja musibah dia. Iya kan musibah si Menot ini. Pak Cepot, tolong ditanya itu mau ngapain. Oh iya, Mas Bang. Ya. Iya, Kang. Mas Bang dan ini siapa Mbak namanya? Mas Bang. Abot bener nih. Bukan itu istri Bagio. Iya, istri iya saya nih. Oh, namanya siapa? Si Unyil. Mulai kapan kok suka ganti-ganti nama? Enggak, namanya anu Maria. Oh, Maria. Iya. Oh, yang di telenovela itu ya. Maria telenovela. Ya, telenovela. Oh, lagi bisa enggak? Ya, wis ngonoan itu. Nah. Ini yang mau jahit siapa? Hah? Yang mau jahit. Yang mau jahit ukur ini dulu ya, Kang? Wah, ukur dulu. Ukur meteran dulu. Gimana meteran? Meteran tolong siap. Gitu. Kang, Lek. Rame jahitan. Wah, rame. Waduh, banyak makanya yang pesan. Mau diukur? Iya. Mas ya. Bagio, kalau mau diukur berdiri dulu dong, jangan duduk. Tapi kamu ngomong katanya suruh copot baju, copot celana. Neng. Gitu. Neng. Ya. Itu bukan duduk. Kenapa? Cebol namanya. Ini berdiri dulu dong. Kamu mulai dulu kok gak ngerti kalau udah dari perusahaan segini kok. Mau diukur? Iya. Minta dalamnya seberapa, terus ya ukurannya seberapa. Dalamnya 2,5 aja mas. 2,5, terus nanti yang dimasukkan itu supaya nanti cocok gitu. Gimana dibuntel kain enggak gitu. Mau diukur. Jadi lubangnya dalamnya seberapa, ukurannya seberapa. Ini maunya di ubur. Maunya diukur celana. Dikubur. Celana panjang, celana pendek. Diukur di mintanya celana panjang, celana pendek. Nah, tapi ini toh bukan untuk situ bukan toh. Nah, jadi itu aja diukurannya. Matanya katut.